Halo guys, selamat datang kembali. Hari ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul A Perfect Loving Ending. Spoiler di depan, selalu hati-hati. Saya harap kalian menikmatinya. Halo guys, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaik dari MR Movies. Film yang diperankan oleh dua artis protagonis utama, Paris Jessica Clark, adalah seorang wanita muda berambut gelap dan cantik yang bekerja sebagai gadis rumahan. Tetapi Paris juga pada dasarnya adalah seorang wanita seniman kreatif. Rebecca Barbara Niven adalah seorang istri parubaya yang kaya dan berambut pirang. Rebecca juga mengalami penderitaan yang berat. Dia memiliki riwayat penyakit kanker yang dideritanya selama ini dan bisa merenggut nyawanya sampai pada kematian. Rebecca seorang wanita pekerja keras dan memiliki kehidupan yang layak, dan dia tidak bahagia dalam membangun kehidupan rumah tangganya. Keluarga yang terlihat tampak sangat sempurna dengan suaminya, Mason Westrake. Awal terjadinya sebuah masalah adalah permusuhan mereka terhadap satu sama lain dan pendapat yang bertentangan tentang apakah Jessica putri satu-satunya Rebecca yang memiliki ayah yang berbeda harus menerima bagian saham yang sama dari bisnis keluarga sebagai dua saudara tirinya. Di sisi lain, bahwa Mason berusaha untuk menghancurkan kehidupan Jessica dan menyerang Jessica secara seksual. Rebecca dalam kehidupan hari-harinya sangat merasakan kekosongan hati serta emosional yang dirasakan selama ini dan membuatnya menderita. Dan dia juga menceritakan kepada dua sahabatnya bahwa dia tidak pernah mengalami kenikmatan dan kepuasan dalam bercinta. Bahwa dia dan Mason hanya berhubungan sekali setiap 6 bulan yang tidak masalah baginya. Salah satu temannya menyarankan agar Rebecca mencoba sesuatu hal yang baru yang belum pernah dialaminya, yaitu layanan pengawalan yang sangat rahasia yang dijalankan oleh sepupunya sendiri, Morgan Fletcher. Ketika Rebecca mulai bertemu dengan Paris dan mereka memulai beberapa kali pertemuan yang sangat rahasia, Rebecca akhirnya menikmati pertemuan mereka berdua. Dengan belayan tangan yang lembut, Paris berhasil mencapai tujuannya berhubungan dengan wanita lain dan mengalami kebahagiaan serta kepuasan sejati. Paris yang sangat dihargai atas jasanya tampaknya menderita karena kesalahan masa lalu yang membuatnya ke profesi ini. Teringat bahwa suaminya meninggal dunia setelah Paris tidak sengaja mendorongnya ke jalan dan dia ditabrak mobil. Kejadian tersebut sangat mengguncang jiwanya. Tak lama setelah hari pernikahan Paris dengan suaminya, dengan kehadiran Rebecca dalam kehidupan Paris sangatlah membantunya untuk melepaskan segala masa lalu yang menimpa dirinya dan juga menyembuhkan Paris dari mimpi buruknya. Di sisi lain, salah satu dari 3 anak Westrake menemukan laporan medis kanker yang tidak dapat dioperasi yang disembunyikan Mason Westrake di meja kantornya.
Mereka semua menghadapi Rebeka dan bertanya, apakah dia sudah mengetahuinya? Selama ini, anak-anak berasumsi bahwa laporan itu merujuk pada ayah mereka, dan Rebeka memberitahu anaknya itu, dan mereka tidak boleh menyebutkannya. Rebeka menghubungi pendamping lain, teman Peres, dan memberinya amplop uang untuk membantu Peres meninggalkan dunia pendamping dan mengejar bakat artistiknya. Dia mengungkapkan bahwa dia adalah orang yang menderita kanker dan bahwa dia sedang sekarat. Setelah itu, Rebeka membuat keputusan berani untuk mengucapkan selamat tinggal pada Peres. Rebeka terlihat sebagai kupu-kupu, gadis cantik dan manusia yang baik hati, seseorang yang telah belajar melebarkan sayapnya karena hubungannya dengan Peres. Di adegan terakhir, Peres memiliki pangeran sininya sendiri. Setelah pemakaman Rebeka, Jessica mendekati Peres dan memperkenalkan dirinya saat dua sahabat menonton dan berkata, saya ingin belajar tentang ibu saya. Dan alur cerita film pun selesai. Jika ada film yang direkomendasikan, silakan tulis pada kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga harimu menyenangkan.